Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sana people semuanya, selamat datang di Sabu Sanak Baru. Oke, kali ini saya sudah rapi, sudah berdandan rapi dan ada dua mobil di sini. Kira-kira saya mau kemana? Apakah saya ke Korea Utara ataupun ke Kutub Selatan? Mari kita tebak. Dan oke, jadi kali ini kita akan mencoba mensurvey dari antara mall dan masjid. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sebulan yang lalu itu pemerintah mengeluarkan bahwasanya mall itu dibuka sedangkan masjid ditutup. Dan sekarang masjid sudah dibuka dan mall pun sudah dibuka. Mari kita bandingkan siapa yang paling banyak pengunjungnya. Mari kita saksikan. Oke, baik sana people semuanya, dari hasil survei kita tadi bahwasanya pada saat pembukaan mall di new normal ini bahwasanya masih banyak toko-toko yang sepi dan sangat sedikit ramai pengunjung. Apakah ini bukan hari libur dan banyak yang tutup? Dan mari kita lihat view-nya, itu masih sangat sepi. Ya, seperti yang Anda lihat itu masih sangat sepi sana people semuanya. Dan ini membuktikan bahwasanya mal-mal tidak selalu ramai. Dan pada saat kita datang itu sepi sekali dan sangat sedikit pengunjung. Dan mari kita saksikan di masjid dan kita bandingkan di masjid. Masjid apa kita, Zed? Masjid Raya Sumbar. Lihat saja ya nanti masjid apa yang kita kunjungi. Oke, sana people semuanya, dari hasil survei kedua kita akan mencoba mensurvei Masjid Muhammadiyah yang ada di Kota Padang ya. Dari hasil survei tersebut bahwasanya Masjid Muhammadiyah itu mungkin, walaupun jadi kami itu pergi pada saat maghrib dan terpantau tidak ramai-ramai dan tidak sedikit juga, mungkin sedang-sedang ya. Mohon maaf karena saya take video di rumah karena pada saat kita berkunjung ke masjid itu udah kehujanan dan sudah kemalaman ya. Dan sekian dari video ini, semoga dapat dinilai siapa yang paling banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe Sabu.